Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido mendatangi kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menyaksikan langsung deklarasi dukungan yang datang dari tokoh ulama hingga masyarakat. Kedatangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut antusiasme masyarakat yang sudah berkumpul di kantor RW Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kampanyenya, Ridwan Kamil menjanjikan Kartu Sehat dan Jakarta Pintar akan tetap diteruskan. RK menambahkan dirinya sedang melakukan persiapan untuk acara debat putaran kedua yang akan digelar pada hari Minggu ini. Dengan kesetiaan mereka menunggu, mendengarkan kehadiran saya, menambahi semangat saya untuk terus amanah istiqomah berikhtiar untuk memenangkan di satu putaran. Hasil survei kan atur lumayan, tapi belum aman, kita tidak akan pernah lengah, akan terus bekerja keras menyampaikan dan mengepuk hati warga-warga khususnya di wilayah Kelapa Gading. Persiap sekali putaran, kita juga bertekad memenangkan pasangan Rido sekali putaran. Door to door itu tetap kita lakukan, door to door turun ke masyarakat langsung belanja masalah itu yang tetap akan kita lakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.